Pasca terjadinya kisruh dari pedagang asal Pasar Pelita, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, terkait adanya dugaan penarikan uang retribusi tidak resmi yang dilakukan oleh pengelola Pasar Pelita hingga kini masih bergulir. Sejumlah pedagang dari Pasar Pelita mendatangi kantor DPRD Tanjabtim untuk melakukan pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Tanjabtim. Kedatangan para pedagang ini langsung diterima oleh Ketua DPRD Tanjabtim, Mahruf. Dalam pertemuan selama 2 jam itu, pedagang menyampaikan keluhan mereka dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait adanya dugaan pungli. Sempat terjadi diskusi alot antara pedagang dan dewan. Diketahui para pedagang datang ke kantor DPRD karena belum ada kejelasan soal hasil kesepakatan terkait kisruh Pasar Pelita yang terjadi beberapa waktu lalu dan sempat dilimpahkan ke Komisi 3 DPRD Tanjabtim. Selain itu, para pedagang juga meminta dewan untuk menunda pertemuan yang akan berlangsung antara kepala desa dan pedagang-pedagang lainnya. Dalam hal ini, pedagang mengaku bahwa pertemuan itu bukan untuk menyelesaikan masalah ataupun mediasi, melainkan musyawarah pembentukan pengelola pasar yang baru akibat dari pengelola pasar yang lama telah dibubarkan. Kita hanya mengharap pada pemerintah agar mengatur kepada pedagang seadil-adilnya. Kita tidak mengharap yang bermuluk-muluk, disesuaikan dengan yang ada. Karena ada penyelewengan tempat, jadi tidak sesuai dengan situasi yang lama. Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Tanjabtim Mahruf menyampaikan akan kembali berkoordinasi dengan Komisi 3 guna penyelesaian kisruh Pasar Pelita tersebut. Saya selaku Ketua DPRD, kami ini pinginnya tidak ada permasalahan lagi antara pedagang dengan pedagang yang lainnya, antara pengurus pasar dengan pedagang. Jadi aktivitas jual beli atau perdagangan di Rantau Rasau kembali normal sebagaimana biasa. Nah, hal ini juga tidak bisa serta merta saya nyatakan untuk seperti ini atau ditetapkan seperti ini, karena sebagian pedagang mestinya nanti akan kita bila perlu supaya ada titik temu, ya tidak 1, 2, 3 orang, artinya semua pedagang. Kalau di DPRD untuk korumnya itu harus 50% per satu dari jumlah pedagang misalkan, atau dari jumlah pengurus pasar. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya, Haji News TV melaporkan.